Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembukaan tanaman cabai langgeng 58 di lahan baru, teman-teman. Ini usianya baru 16 hari setelah pindah tanam sudah mengeluarkan tunas-tunas cabangnya, teman-teman. Ini juga sudah panjang. Ini harapan kami memang seperti ini, tunas cabang ini muncul di saat baru memasuki daun keberapa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daun ke-12 tunas cabangnya sudah mulai panjang. Harapan kami seperti ini. Dan ini hampir serempak tanamannya. Dan nanti fungisida apa ataupun insektisida apa yang saya berikan, makanya selalu tonton video di channel Heri Petani Indonesia. Kemudian untuk tanamannya sendiri sampai saat ini masih normal walaupun banyak sulaman karena anak-anak kecil pada main layangan, jadi kena benang. Ini bahkan juga ada yang patah juga, jadi ketarik benang. Benang itu kan tajam, ini sulaman juga. Kemudian ini seperti ini. Ini juga ada dua lagi ini. Nah, jadi kepotong. Jadi benang itu tajam, jika sudah ketarik sininya biasanya putus, teman-teman. Nah, ini tapi ini masih keluar tunas cabangnya karena bibitnya sulamannya habis. Jadi ini saya simpan saja. Kemudian yang kedua juga ini sama nih. Loh. Benang ini sangat tajam sekali, teman-teman. Benang yang kalau di kampung itu biasanya buat ngadu layangan, tapi anak-anak kecil mau gimana kali itu kepada main lagi. Oke, teman-teman, silahkan ditonton. Saya berikan untuk pembukaan kali ini. Maka dari itu silahkan tonton terus video-video di channel Heri Petani Indonesia. Ini pupuk yang saya pergunakan, adanya pupuk NPK, kemudian ada asam amino dan juga ubrada. Pupuk NPK saya berikan di usia 16 hari setelah pindah tanam. Dosisnya nanti dilihat saja. Kemudian untuk ubradanya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air, teman-teman. Ubrada ini yang tidak pernah ketinggalan di saat tanaman cabai kami di fase vegetatif. Kemudian untuk NPK-nya, untuk 16 liter air saya menggunakan 5 sendok makan. Dihitung saja berapa gramnya, pokoknya saya menggunakan 5 sendok makan. Asam humatnya habis, kemudian kalhanya juga habis. Jadi pupuk yang ada ini yang saya pergunakan ini terus pupuk NPK 16-16, hasilnya seperti apa, apakah sama ataupun tidak, makanya tonton terus video-video di channel Heri Petani Indonesia. Kemudian untuk asam aminonya saya menggunakan 25 ml sampai 30 ml, teman-teman. Tapi alhamdulillah kondisi tanaman cabenya masih normal. Kemudian walaupun di tempat kami sudah 10 hari lebih sama sekali tidak ada hujan. Intinya juga agak kerepotan juga karena saya hanya mengandalkan air dari sumur jet pump yang ada di rumah. Itu jaraknya sekitar 100 meter. Jadi saya sambung pakai pipa, teman-teman. Pipa paralon maksud kami. Setelah diatur begini nanti kemudian baru dimasukkan ke dalam alat kocor 20 liter. Mohon maaf, saya ralat kembali, 20 liter bukan 16 liter, teman-teman. Jadi nanti ditonton terus videonya perkembangan tanaman cabai langgeng 58 yang saya tanam di lahan baru. Perbandingannya nanti apa sama tanaman cabai langgeng 58 di lahan bekas.
Oke, teman-teman, untuk kondisi tanamannya, daunnya sudah mulai hijau pekat, teman-teman. Dan ini tunas cabangnya sudah keluar semua. Sangat bagus-bagus. Jadi harapan kami itu seperti ini, tunas cabang sudah mulai muncul. Nanti insya Allah tunas cabang sama batang pokoknya ini tingginya sama. Kemudian juga kendalanya banyak sekali. Ini anak-anak kecil main layangan. Mudah-mudahan hari ini hujan ini sudah mulai gelap, teman-teman. Karena air sangat kami butuhkan untuk tanaman cabai ini. Dan untuk kondisi tanamannya, alhamdulillah pertumbuhannya serempak. Terima kasih atas segala supportnya, terima kasih atas segala dukungannya. Mudah-mudahan kami berharap, ataupun Hari Petani Indonesia berharap, video-video yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.